Bina Generasi Karawang. Oke kawan, perjalanan kali ini di tengah malam. Seorang driver mengendarai mobil di tengah malam tanpa seorang teman. Fokus terhadap perjalanan kiri dan kanan. Terkadang ada rasa takut, ada rasa curiga, dan ada rasa mengkhawatirkan. Khawatir gitu ya, di dalam perjalanan ini. Bila di tengah malam ini sendiri, perasaan gimana gitu? Perasaan itu seakan-akan berbagai perasaan ada di dalam dada. Ketika sendiri pasti merasakan sesuatu yang begitu menakutkan gitu ya, menakutkan. Coba bayangkan kalau kita diem di rumah kosong. Coba bayangkan apa yang terasa. Tak seperti itu juga ketika kita bawa mobil sendiri ya. Bawa mobil sendiri di perjalanan tengah malam. Ngantuk datang. Rasa takut datang. Berbagai rasa datang ke pikiran ini. Itulah perjalanan di tengah malam. Banyak sekali hal-hal yang menyerang, hal-hal yang menimpa terhadap pikiran kita. Tidak tenang, tidak fokus di dalam berkendara. Ya. Takut sekali. Apalagi kalau lagi ini ngantuk. Berat sekali perasaan teh, mata berat. Tangan enggak bisa megang setir ya. Ini kemana ini? Arahnya. Jadi enggak tahu. Itu perjalanan di tengah malam. Maka persiapkan ya. Dipersiapkan sebelum kita akan berkendara di tengah malam. Sebelumnya kita banyak istirahat. Istirahat yang cukup. Ya, konsumsi buah-buahan. Konsumsi makanan ringan. Dan bawa minuman. Minum air putih ya.
susu beruang itu. Cobalah kita persiapkan ketika kita mau berpergian di tengah malam.
perjalanan di malam hari ini sangat mengerikan. Karena apa mengerikan itu? Terkadang rasa ngantuk menyerang secara tiba-tiba, ya. Ketika kita mengendarai mobil itu, rasa ngantuk datang tiba-tiba. Tidak bilang-bilang kalau ngantuk itu, tahu-tahu ngantuk kayak gitu ya. Aduh, mobil kemana arahnya nggak tahu. Akibat itu rasa ngantuk. Kan tadinya suka begadang, banyak main HP gitu ya, chattingan, YouTube-an, balas-balas komen gitu ya. Jadi ngantuk gitu. Ngantuk bawa mobilnya, kerjanya jadi keganggu. Karena banyak begadang, banyak chattingan, banyak balas-balas komentar ya. Jadi kita atur waktu itu, waktu untuk tidur, untuk bermain, untuk bergaul, untuk bekerja ya. Ada, maka kita schedule-kan ya. Jadwalkan ya. Coba kalau kita bawa mobil malam-malam sendiri. Ih, serem kan? Seolah-olah kita itu ditemani ada seseorang. Ih, takut. Mungkin di antara teman juga merasakan ya, ketika kita membawa mobil sendiri di tengah malam. Ih, serem. Iya. Banyak pikiran-pikiran yang enggak-enggak ya. Gitu. Nah, kalau ada makanan mah, makanan ringan ya, minuman ringan, bisa kita ngemil ya. Dan kita targetan ya, targetkan kalau di perjalanan di tengah malam itu, di mana kita istirahat nih ya, di tempat istirahatannya targetkan. Jangan sampai kita bablas. Nanti kalau bablas itu ngantuknya benar-benar berat sekali, sangat berat. Kalau ngantuk berat itu nggak tanggung-tanggung, langsung tidur dia blep, langsung nggak ingat, tahu-tahu ujung minjalik ya, accident ya. Maka kita harus biasa-biasa sajalah. Kalau ngantuk istirahat ya, kalau nggak ngantuk ya jalan lagi, melaju ya, melaju lagi kembali. Ya, begitulah kehidupan dunia ya. Kehidupan dunia itu begitu. Kita harus bekerja ya, membanting tulang untuk keluarga dan untuk seseorang yang kita cintai. Wah, ini laut luas banget lautnya. Indah ya laut ya. Terbentang. Lapang dada. Nah, ya. Jadi banyak pengalaman juga sih kalau jadi supir itu. Banyak pengalaman. Bisa kemana-mana. Enak gitu. Ya udah ya kawan. Aku dari tadi ngomong terus capek ah. Capek. Kita pulang. Kita istirahat ya. Istirahat ya. Jangan lupa mandi dulu sebelum istirahat ya. Oke. Selamat berjuang. Terima kasih.